bonus 1 ekor kambing. Kami akan mengeluarin 2 atau 3 sapi jumbo yang ada di kandang ini. Baiklah teman-teman, kita awali dari si cendana. Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Pada kesempatan kali ini kami bisa dolan ke kandang sapi kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada AF72 kedatangan di kandang Jabatam yang berada di Desa Kedewung, Desa Kabunan, Lukuan Kedewung, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu dan diberi lindungannya. Ayo kita sekarang akan mereview kandang sapi yang dimiliki oleh Pak JJ Farm. Kita akan perkenalkan dulu teman-teman kita, ABK kita ini semuanya yang tiap hari merawat sapi-sapi di kandang ini. Ada Aba Uji, Mas OL, ada Mas Gapa dan Mas Fikri. Terus ada Mas Jafri. Ini owner dari sapi, kandang sapi Jabar Farm. Nah, sekarang masuk pade, kita akan meraju sapi-sapi yang ada di kandang ini, yaitu sapi Pegun yang kita datangkan langsung dari ketinggian Gunung Slamet ke Malang Pulau Sari. Itu ada sapi Pegun, ini juga si mentalnya nih. Mental. Terus oke nih Bang, ada si yang kecil ini. Ini siapa nih? Ini namanya bocil ini. Si bocil. Iya, ini bocil nih. Ini dipersiapkan untuk korban atau sebagai penunggu kandang nih? Wah, kita lihat nanti kalau ada yang berminat, kita langsung jual untuk korbanan tahun ini. Tapi kalau enggak, ini buat tahun depan. Tahun depan. Ya. Oke. Terus kita geser. Sapi yang lagi pada tiduran ini. Karena lagi pada mancing itu siang-siang gini. Menikmati bersihnya kandang ya. Iya itu. Berapa ekor di sini berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini di kandang utama ini ya. Iya, kandang utama. Baik, selain dari yang ini, yang mana lagi, Mas? Ya, ini kita di JJ Farm juga menyediakan sapi monster, sapi jumbo yang kita datangkan langsung dari Jawa Timur. Ini sapinya. Langsung dari Jawa Timur, Mas? Ya, itu. Kita ambil dari peternak sana, karena di sana itu yang biasa itu bikin sapi jumbo. Kalau boleh tahu dari daerah mana tepatnya, Mas? Tepatnya di Kediri itu. Kediri kita, ya? Yang ngambil itu Mas Jafri-nya gitu. Tapi ini asli ras Kediri ya, Mas ya? Mental Malbor. Gitu. Ada berapa sapi ukuran jumbonya, Mas, di sini? Di kandang ini kita masih menyediakan sementara 3 ekor sapi untuk customer yang biasa kita untuk korban. Kita juga di sini menyediakan sapi-sapi kelas medium. Insya Allah di bawah 35 kita dengan bobot estimasi sekitar 500-an lah. Bisa. Ya. Berarti untuk kelas medium ini Mas ya? Kelas medium semua ini ya kita siapkan karena sebenarnya macam-macam yang nyari ukuran sapinya gitu. Ya, barangkali ini ada yang cocok ini, makanya kami siapkan dulu gitu. Terus ini ada yang tumbuh lagi,
Oke ini tadi si Marcelo nih yang punya tanggung besar. Dia cuma ada pemalu gitu kayaknya gitu kedatangan Marcelo nih. Assalamualaikum kedatangan Pak Deni. Ada pada AFD 2 nih dan lagi macam ada pemalu banget gitu. Marcelo ya. Marcelo nih artisnya Jawa Timur tuh. Keren lembut tuh, eksklusif banget gitu. Baik teman-teman, ini si Marcelo malu-malu ini ya, baru kenal ya. Baik kita geser dari si Marcelo, sebelah si Marcelo siapa ini Kang? Si Sultan, si Sultan kita sediakan juga sapi 1 ton sapi, barangkali ada yang mencari yang besar-besar kita tetap sediakan. Si Sultan ini ya? Iya si Sultan ini. Ini si Marcelo, si Sultan dengan yang ini siapa? Si Raja. Ini ras mana nih Mas? Dari mana ini? Dari Jawa Timur semua. Kita semua Jawa Timur. Dari Jawa Timur semuanya gitu. Kediri juga? Kediri juga sama. Hanya udah biasa gitu. Oke. Baik teman-teman, kita perlihatkan dulu kepada kalian profil dari 3 monster CC Farm ini. Selain dari si Malbo sana, ini semua CC Farm mendatangkan sapi ukuran jumbonya ini dari Jawa Timur, yang tepatnya dari Kabupaten Kediri Mas ya, betul ya. Ini jenis semua ini jenis semua simental. Baik, sebelah dari si Jumuan, ini di sini rupanya ada kelas ekonomisan Mas ya. Ya, ini paket ekonomi, kelas ekonomi kita sediakan untuk sekolah SMP sama SMA. Yang korban itu biasa murid-muridnya. Kita sediakan untuk wilayah sekitar kandang, karena di wilayah sekitar kandang banyak sekolahan-sekolahan. Sudah mulai bagus, sudah mulai berkorban bersama gitu. Mas ekonomisnya nih Mas ya. Apakah dari pihak sekolah sudah ada perwakilan melihat sapinya nih Mas? Ya kemarin sudah untuk perwakilan dari sekolah sudah mulai melihat, sudah mantau semuanya. Kiranya itu hampir 80% banyak jadinya itu sapi-sapi ini dimiliki oleh para murid-murid sekolah yang udah mulai korban bersama. Semoga bisa jadi dan bisa langganan di kandang Jajar Farm. Terus kita doain semuanya untuk di tahun ini di Idul Korban 2023 semuanya lancar, lancar semuanya, amin, amin, jodoh. Oke Mas, selain sapi, saya lihat ini ada juga kambing. Apakah CC Farm juga menyiapkan hewan kurban jenis kambing dan domba? Ya, kita juga menyediakan hewan kurban dari domba dan kambing. Kita sediakan untuk para sapi kurban yang biasa kurbannya itu pakai kambing dan domba. Itu kita siapkan itu semua, juga ada yang berukuran medium, yang besar juga ada gitu. Itu tinggal pilih aja, datang sini aja gitu. Sementara seluruhnya kambing dan domba ada berapa ekor Mas? 50 ekor tersedia ya? Iya, tersedia. Ini untuk lebaran korban tahun ini, kita menyiapkan itu semuanya hingga dengan 50 ekor. Untuk solidul korban kami sediakan semuanya gitu. Oke. Baik. Ayo Mas, saya ada yang perlu ditanyakan. Saya lihat ini di antara beberapa ekor yang sudah ada di kandang ini, di atasnya sudah ada kertas yang bertuliskan ya. Apakah itu nama dari
calon sahibul kurban? Ya, itu yang ada kertas di atas satu itu alhamdulillah sudah terblocking alias sudah ganti majikan oleh sahibul kurban yang sudah datang, yang sudah transaksi dengan kita yang baik. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Cuma ini ada berapa pandangnya sapi di dalam tanah ini yang sudah terbukti itu yang ada kertas betina itu. Berarti seluruh yang ada letter kertas ini sudah sol ya? Ya, sudah. Oke. Berarti kalau saya lihat yang ada di kandang ini 90% sudah terboking ya Mas ya? Iya, sudah terboking, sudah ganti majikan. Sudah sol Mbak, ya. Bukannya bookingnya saja tapi sudah sol Mas ya? Iya, iya. Oke, teman-teman, ini kita dekat. Ini di sini sudah tertuliskan terjual atas nama Bapak Soekarno, alamat Duku Ringin. Pengiriman di H-1 ya. Oke, di sebelahnya ini atas nama Sohibul Kurban Nita Utami ya. Alamat Kendal Serut, waktu pengiriman H-1 juga. Dan ini sapinya yaitu si siapa ini? Ini si Komo. Si Komo. Iya, yang besar gendut. Ini yang barusan milik dari Bapak Soekarno. Ini namanya itu Baim. Baim. Ya, Baim. Oke, ini si Komo. Biar Mas, biar. Ya. Biar, jangan ganggu. Dia lagi menikmati duduk manisnya. Baik, yang sebelah Mas. Ini atas nama siapa? Kemana ini Mas? Atas nama Bapak Rahmadi Kalisari, pengantaran H-1. Bapak Rahmadi. Rahmadi. Oke. Okay. Yang sebelahnya nih Mas ya? Ini senar dari Pak Indra yang beralamat Setu. 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 Oke. Okay. Amin berapa Mas diantar? Hamin satu sehabis duhur ya? Iya. Oke. Geser lagi Mas ya? Ini rupanya sudah sol juga ini ya? Semalam. Alhamdulillah. Ini yang tadi di awal saya bilang si bocil. Ya. Ternyata si bocil juga sudah sol ini teman-teman. Ya, ya, ya. Sol kemana nih Mas? Ini dekat juga tetangga kita sebelah utara itu Masjid Al Munawaroh. Tetangga kandang ini. Kandang ya? Ya. Oke. Okay. Baik. Baik si Pegonnya nih Mas. Wah ini si Peter nih. Si Peter ya? Peter yang tampan keren eksklusif juga nih. Milik rombongan saudara korban dari Masjid Nurul Islam. Desa Tembok Purung, pengantaran Insya Allah Hamin satu servis asal Indramayu mintanya gitu. Oh, gitu. Ramai itu. Oke. Si Peter nih keren nih. Si Peter ya? Iya si Peter nih. Oke. Bonus satu ekor kambing. Oke Mas, kalau untuk kambing dan domba, apakah sudah ada yang sol? Oh, 50% alhamdulillah sudah sold semuanya, tinggal berapa persen lagi itu pesanan orang tersebut semuanya. Kemarin sih sudah lihat-lihat semuanya, tinggal nanti transaksinya mudah-mudahan sore ini tamunya datang itu bisa jadi. Oke. Okay. Ya. Sama juga Mas, ini apa antara kambing, domba dan sapi ini untuk pelayanannya untuk wilayah lokal ini? Pri ongkir, pri perawatan. Ya, semuanya pri ongkir sama pri perawatan itu harganya udah termasuk pengantaran dan biaya setiap hari gitu. Di sini kita semuanya kita konsep harga jualnya itu sudah jadi pengantaran dan perawatan setiap hari gitu. Oke. Baik, teman-teman, inilah sekilas kambing dan domba yang ada di kandang JJ Farm. Thank you.
Oke Mas, ini kambing yang ada di JJ Farm ini rawatan berapa lama nih Mas? Ya, kita rawat dengan waktu 4 bulan, biar di kandang agak lama, jadi dirawat secara maksimal ya hasilnya itu, harapan kita itu bisa sehat, terus gemuk-gemuk semua. Dari sodor korban itu jadi percaya bahwa di kandang ini untuk memeliharnya itu baik dan sesuai syariat, yang jadi hewan korban pilihan. Ini pakannya alami Mas ya? Ya, kita pakai pakan alami, rumput-rumput ya. Iya. Ini bersih berarti belum waktunya dikasih makan Mas ya? Iya. Oke, biasa dikasih makan jam berapa nih Mas? Ini kita kasih makan kambing-kambing dan domba ini, kita satu harinya itu 3 kali, mulai pagi jam 8, terus di jam 3 sore, malamnya kita tetap kasih jam sekitar jam 9 malam gitu. Malam juga dikasih Mas? Iya. Itu jam berapa Mas kalau malam? Jam 9 malam. Itu terakhir ya? Iya, terakhir. Untuk bekal istirahat ya? Iya, untuk bekal istirahat. Bekal istirahatnya. Oke. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu video kita kali ini. Kita sambung ke video berikutnya dari melihat proses pencemburan di kandang JJ Farm oleh para ABK. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat kandang kami di JJ Farm. Barangkali yang belum mendapatkan hewan korban, datang saja ke sini. Dan jangan lupa subscribe and like di channel AF72 teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.